kita ni kan manusia, sama je kan. Konsep pemahaman pada agama tu masing-masing. Kita semua daripada usul kita sama. Betul? Betul. So who tu ada dalam setiap diri, setiap nafas manusia. So sebagai seorang yang berbangsa Malaysia, saya rasa tak ada masalah. Kita kan manusia, keikhlasan dan cinta tidak mengira agama atau bangsa. Itu kata G. Ashok, salah seorang pengunjung bukan Islam yang memberi sumbangan kepada Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah, Jalan Keramat Hujung yang terbakar 14 September lalu. Kata Ashok, konsep pemahaman agama adalah bergantung kepada individu masing-masing. Namun niat untuk membantu adalah unsur yang lahir dalam jiwa setiap manusia. Ashok yang datang dari Shah Alam berkata dia mengetahui berita kebakaran pusat tahfiz itu pada malam hari kejadian dan berhasrat untuk menziarah tahfiz berkenaan selepas simpati dengan mereka yang terbabit dalam tragedi yang mengorbankan 23 nyawa itu. Saya cuma boleh nampak azab neraka. Kalau mereka ni, yang kita panggil mereka ni anak-anak syurga pun, mereka punya nyawa tu dihairi dengan keseksaan kan. Kita ni manusia yang banyak berdosa. Kita tak tahu akhir kita macam mana. Sementara itu, Pengetua Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah, Muhammad Zahid Mahmud berkata, sokongan moral yang dizahirkan oleh pengunjung yang hadir melampaui batas agama dan bangsa. Katanya dia menganggap perkara itu sebagai satu keajaiban masyarakat di Malaysia apabila ada antara yang datang turut menyumbang walaupun sudah berusia, miskin, datang dari jauh dan berbilang agama. Pertama sekali saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih jazakumullah khair kepada seluruh warga rakyat Malaysia ini yang menyumbang, yang prihatin, yang memberi sokongan moral dan juga keuangan kepada kami di Institut Pengajian, Institut Tahfiz lah. Ada juga daripada yang bukan daripada orang Islam ya, daripada Cina, kaum Cina, kaum India, kaum Sikh yang datang memberi sumbangan dan juga mengucap takziah kepada warga Tahfiz. Jadi apa yang kita tengok hari ini, rakyat Malaysia menyumbang, yang memberi bantuan ataupun memberi sokongan moral dan juga keuangan melampaui batasan agama dan bangsa. Jadi saya ucapkan syabas kepada rakyat Malaysia, dan semangat sebegini harus kita tonjolkan, bukan sahaja di Institut Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah ini. Kita tonjolkan semangat membantu, semangat kebersamaan dengan kepada seluruh institusi tahfiz yang ada di Malaysia ini, insya Allah.